Sobat keren, pernah dengar nggak bahwa wanita identik dengan keindahan dan kecantikan? Wanita sebetulnya adalah aurat. Kalau wanita keluar dari rumah, setan akan menampakkan indah di mata laki-laki. Terus kalau setan dibiarin, kira-kira apa yang akan terjadi sobat keren? Buat sobat keren, baik cewek atau cowok, kita dianjurkan untuk merundukkan pandangan kepada lawan jenis. So, kalau lihat lawan jenis harus merundukkan pandangan, gimana mau pacaran? Tapi zaman sekarang gak pacaran berat juga loh. Sinetron-sinetron aja ceritanya pacaran. ABG-ABG makin bening. Pokoknya bikin envy juga kalau gak pacaran, apalagi dikatain jomblo. Kesel sih. Tapi dibalik semua itu, kalau kita gak pacaran, Allah akan hadiahkan kita jodoh yang luar biasa, baik dan suci. Bukan yang second-secondan. Ingat, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Kalau pasangan kita pengen baik, kita juga harus baik dulu. Karena yang baik pasti akan dapat yang baik.